Halo, selamat sore. Saya Kayum dari Dynamic Image. Mau tanya-tanya sedikit nih dengan kakak siapa sebelumnya? Kak Anissa. Apa yang kakak ketahui tentang Public Speaking itu menurut itu kayak suatu kemampuan bisa berbicara di depan orang banyak. Berani berbicara di depan orang banyak. Adalah rasa berani berbicara dan berpendapat di depan orang banyak. Menurut kakak, seberapa penting public speaking di kehidupan? Penting banget karena menurut aku tuh itu kita bisa jadi kayak menyampaikan pendapat kita gitu di depan banyak orang, menggunakan hak kita untuk diri sendiri, melatih kepercayaan diri kita berbicara di depan orang. Yang terakhir kak, kira-kira nih ada nggak hubungan public speaking dengan relasi? Ada banget. Kalau misalnya public speaking kita bagus, ya orang juga jadinya ngomong, komunikasi sama kita juga jadi lancar, terus jadi nyambung gitu. Jadi kita punya banyak relasi, iya. Menambah relasi kayak dan banyak informasi juga. Ada public speaking itu bisa membuat kita berkomunikasi dengan teman-teman menjadi lebih baik dan membuat relasi menjadi sadar, karena bisa jadi kayak apa ya, kayak lebih ke tone pertemanan aja gitu loh, mengelola pertemanan. Mau bis. Tadi lagi siap-siap gitu kan ya? Iya, lagi siap-siap.